Hai Mams, balik lagi di YouTube channel Klinik Mutiara Cikutra bareng dengan saya Dr. Ines. Nah, di video kali ini saya akan menjawab nih satu pertanyaan, yaitu penyebab Miss V sering berbau tidak sedap. Nah, pastinya Mams yang ada di rumah pada penasaran kan? Kalau misalnya Mams penasaran, jadi tonton terus videonya sampai akhir ya Mams. Nah, jadi untuk penyebab dari Miss V yang tidak sedap ini perlu diketahui ya Mams, ada banyak penyebabnya. Yang paling sering adalah karena infeksi. Nah, infeksinya apa saja? Infeksinya bisa banyak. Di antaranya ada infeksi bakteri, yang paling sering adalah bacterial vaginosis, trichomoniasis, terus juga bisa penyebabnya karena infeksi jamur, ataupun adanya iritasi pada vagina. Nah, perlu diwaspadai juga apabila muncul gejala-gejala tambahan lainnya yang menyertai adanya Miss V yang tidak sedap ini, seperti adanya rasa gatal di daerah vagina, rasa panas, terbakar, atau muncul keputihan yang jumlahnya abnormal dan konsistensinya seperti kental. Nah, ini perlu diwaspadai dan perlu dikonsultasikan lebih lanjut ke dokter ya, Mams. Kemudian, Mams juga perlu tahu bahwa sebenarnya untuk bau vagina normalnya bisa dibilang seperti cuka, namun tidak terlalu asam. Dan kemudian memang baunya cenderung tidak menyengat dan tidak mengganggu. Kalau misalnya baunya sampai berbau seperti amis, tidak sedap, nah ini berarti ada sesuatu yang perlu kita cari tahu penyebabnya seperti apa. Jadi jangan ragu untuk konsultasi ke dokter apabila Miss V berbau tidak sedap ya, Mams. Nah, oke, Mams. Sekian penjelasan dari saya nih tentang penyebab Miss V berbau tidak sedap. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik oleh Mams yang ada di rumah ya. Kalau Mams suka sama videonya, jangan lupa untuk di-like, di-komen, di-subscribe, dan juga di-share ya, Mams. Dan jangan lupa untuk tonton terus video kesehatan lainnya di YouTube channel KMC. Oke, bye-bye.